Assalamualaikum. Jumpa lagi nih, Bun. Apa kabarnya, Bun? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, hari ini Bunda Yunida bisa share lagi nih kegiatan seperti biasa, Bun. Ini rencananya Bunda mau bersihkan ambalan yang di sekitar sini nih, Bun. Udah kelihatan pada banyak debunya. Udah lama juga sih nggak dibersihkan. Oke, Bun. Tonton kegiatan Bunda ya. Semoga aja Bunda semua pada nggak bosan nonton kegiatan yang itu-itu aja. Lanjut, Bun. Ini mau Bunda turunin dulu. Udah pada banyak debunya juga ini, Bun. Terlalu tinggi sih ini. Untungnya masih bisa Bunda. Ini. Bisa ngambilnya walaupun tanpa kursi ya Bun ya. Alhamdulillah masih bisa. Oh ya, gimana kabarnya nih Bun? Semoga selalu dalam keadaan semua ya. Bunda ucapkan terima kasih yang sudah berhadir, yang bersedia sudah nonton kegiatan video Bunda yang sederhana, yang sudah ngasih subscribe, like, dan komennya, yang selalu support kegiatan video Bunda. Semoga aja kita semua selalu dalam keberkahan ya Bun ya. Oh ya, bundanya pada lagi ngapain ini, Bun? Bersih-bersih juga ya, Bun. Semangat ya, Bun ya. Lalu semangat. Beginilah, Bun. Ini apa namanya kegiatan ibu rumah tangga gak jauh-jauh yang namanya ini. Di dapur, masak-masak, yang bersih-bersih. Walaupun itu aja ya, tapi dinikmati aja ya Bun ya. Dan nama ini namanya juga sudah pekerjaan kita ya sehari-hari ya Bun ya. Jadi ini aja, dijalani aja dengan santai. Ini mau Bunda ini dulu tata ininya, gelas ininya, untung aja Bundanya tinggi jadi tanpa kursi masih bisa walaupun jinjit ini kakinya. Ini Bunda sayangin ini gelasnya. Dulu waktu ikut lomba ini Bun, lomba masak. Juaranya ini. Hanya kenang-kenangan. Oh ya, yang baru menemukan channel YouTube Bunda Yunidanya, selamat bergabung ya. Salam kenal dari Bunda dari Kalimantan. Semoga aja pada nggak bosan ya Bun ya. Nonton kegiatan Bundanya. Tuh kan debunya banyak. Ini Bunda taruh di sini dulu. Debunya terlalu banyak ini. Makanya sekalian aja dibersihkan.
Habis ini bundanya mau ini, mau ke undangan dulu jam sekitar jam 9 ini, Bun. Masih ada waktu, makanya disempatkan untuk bersihkan area sini dulu. Biar pulangnya nanti nggak capek. Makanya hari ini bundanya nggak masak-masak. Terus bersihkan di area sini dulu, dapurnya. Alhamdulillah kayaknya cuacanya cerah deh, Bun. Udah selesai bagian atas. Ini mau lanjut. Ini lanjut bagian rak sini, Bun. Kayaknya debunya banyak juga ini. Apalagi kalau yang namanya warna putih ya, Bun, ya. Cepat kelihatan kotornya. Ini peralatan mangkok-mangkok semua di sini. Ini cangkir kopi. Cangkir kopi. Ini bisa anget terus ini, Bun. Kalau kita colokin ininya listrik. Jadi kopinya tahan panas. Anget terus kalau ditaruh di situ, Bu. Ini penuh debunya. Tuh kan debunya banyak. Risiko udah, Bun, kalau warna putih. Harus rajin-rajin kita bersihkannya ya, Bun, ya. Kebetulan Bunda Yunidanya suka warna putih ini, Bu, dari dulu. Putih-putih polos lagi. Jadi ya itu, harus rajin bersihkannya, harus rajin ngelapnya. Kalau enggak ini debunya bisa numpuk deh, Bu. Udah numpuk, nempel lagi. Kebetulan hari ini bundanya enggak nyuci. Cucian dong kemarin, dia cuci. Jadi khusus bersih-bersih. Areal dapurnya aja. Tuh kan debunya, aduh, kotor banget nih, Bun. Terus rajin. Warna putih, ini tanaman sirih gading Bunda ini. Cantik, juntainya udah panjang ini. Nanti aja dibersihkan. Diganti airnya. Takutnya nggak sempat keburu waktunya ini, Bun. Harus semangat ya, Bun, ya. Walaupun kadang capek, tapi dinikmatin aja. Bawa happy ya, Bun. Ini taruh dulu. Padahal baru berapa hari ini dibersihkan. Udah debu lagi nih, Bun. Biasa bundanya kalau pakai dicuci ulang aja. Biar nggak kotor deh. Lanjut bundanya mau bersihkan bagian sini. Ini tempat untuk bunda biasa bikin kopi.
sering dibersihkan nih di sini, Bun. Banyak semutnya. Bentar aja kalau enggak ini langsung ada semutnya. Semut hitam lagi. Inilah, udah bersih. Ini juga debunya ini. Mana-mana ada debunya, Bun, ya. Terus rajin bersihkannya. Oh enggak, ini debunya kelihatan nih, Bun. Kat sebelah sini aja gunanya susah soalnya enggak. Tangannya kurang panjang kalau lewat sini aja. Ya selesai. Lanjut. Bagian sini. Ngelap ini kompornya dulu, Bun. Kompornya dibersihkan. Kadang-kadang masih ada bekas-bekas minyaknya ini, Bun. Ya, hari ini khusus bersih-bersih dapur aja. Nggak usah masak ya, Bun, ya. Walaupun kita punya dapur sederhana, tapi kalau kita rajin bersihkannya, Bun, natanya. Jadi cantik kok, Bun. Si rapi. Enak kan dilihat, Bun? Padahal hampir tiap hari ya Bunda bersihkan bagian sini. Ini tetap aja kotor ini, Bun. Ini lucu ini. Gak tahu apa fungsinya ini ya. Lucu aja makanya Bunda beli kemarin. Lucu unik. Biar untuk ini dekorasi dapurnya lumayan. Ini apa namanya lumpang ya? Lumpang kayu. Udah dari dulu suka ini, Bun. Suka yang nuansa kayu estetik memang. Ini bunga ini baby pilomilon ini, Bun. Dipakai air aja bundanya. Kasih air aja nanamnya, medianya. Lucu imut lagi. Cantik kan? Garam. Ini gak tersentuh ini. Mau mati kayaknya. Nanti Bunda kasih lagi ini. Irigatingnya. Udah layu.
nanti Bunda kasih. Ambil di samping rumah aja itu. Tinggal potong. Ini semua pernak-perniknya ini Bunda bikin sendiri nih, Bun. Ada papan yang nggak kepake kemarin. Ini juga ambalannya. Ambalan yang ini juga. Kebetulan kan papan yang agak nggak ini, yang nggak kepake. Bunda paku sendiri, terus dikasih ini apa, stiker ya. Stiker warna kayu. Lumayan cantik kan, Bun, ya. Kalau masih bisa dimanfaatkan, barang bekas, dimanfaatkan aja ya, Bun. Lumayan kan, Bun? Ngirit budget, nggak beli. Telur, telurnya habis lagi, sisa dua ini telurnya. Nggak ada sempat belanja kemarin. Berapa hari sibuk terus nih, Bud. Selesai di atas, nih mau udah sapuin dulu nih, Bud. Sapu dulu. Oke, Bun, sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah ngikutin kegiatan video Bunda hari ini. Jangan lupa like and komennya lagi ya. Yang belum subscribe, boleh di-subscribe ya, Bun. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye.